Sosok Nathan Jeon langsung jadi sorotan netizen setelah timnas Indonesia U23 tiba di Prancis untuk memainkan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Melansir dari postingan terbaru akun timnas Indonesia @timnas.indonesia, terlihat para penggawa Garuda Muda sudah berada di Paris Senin 6 Mei 2024. Hari baru, harapan baru. Skuad U23 telah mendarat di Paris. Tulis akun @timnas.indonesia. Menarik dalam postingan itu, para netizen kompak menyoroti sosok Nathan Jeon yang dianggap terlalu pemalu. Memang terlihat jika Nathan Jeon berdiri sendirian, tanpa ditemani para pemain atau official timnas Indonesia lain. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertanding melawan Guinea di Clairefontaine pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu setempat. Sesuai dengan pedoman FIFA dan alasan keamanan, maka laga itu akan berlangsung tertutup. Indonesia harus memainkan laga playoff itu karena finish di posisi keempat pada Piala Asia U23 2024. Long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends. Sepanjang Piala Asia U23, nama Nathan Jeon memang jadi primadona baru para penggemar timnas Indonesia lantaran mampu tampil apik hingga akhir turnamen. Total dari 6 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, pemain berusia 22 tahun itu tak pernah sekalipun absen dan sukses memberikan satu assist buat Garuda Muda. Jika timnas Indonesia berhasil menang melawan Guinea, maka anak asuh Shin Tae-yong itu akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menghuni grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.